itu yang lebih matang. Dan di sini aku mau kasih tahu kalian terigu, garam, Coca-Cola. Welcome back to my channel with Minanda. Buat kamu yang belum kenal siapa aku, nanti bisa klik link di bawah untuk lihat video perkenalan siapa aku gitu ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, tolong banget teman-teman subscribe dulu ya, karena subscribe kalian ini berarti banget buat aku untuk terus membuat vlog secara konsisten. Oke teman-teman, kembali lagi di edisi dapur. Jadi ini aku mau kasih tahu kalian di Hacks Kitchen, In Tips Kitchen alias Inces Bolang memberi tips di dapur. Jadi aku mau bikin pisang goreng. Nah di Belanda itu pisang gorengnya gak ada pisang kepok, adanya sih pisang tanduk yang panjang-panjang gitu. Tapi aku gak terlalu suka karena pertama aku gak suka juga. Pas waktu di Indonesia aku gak terlalu suka anyway. Terus harganya juga lebih mahal daripada pisang Sun Pride, kayak pisang Ambon gini guys. Nah pisangnya yang ini masih agak ijo. Sebenarnya kalau misalnya pun masih lebih ijo nggak apa-apa. Pisang ini tuh udah bisa dijadiin pisang goreng. Nah yang ini tuh yang lebih matang. Dan di sini aku mau kasih tahu kalian untuk bikin pisang goreng yang enak dan juga super simple. Aku cuma pakai terigu, garam, Coca-Cola. Masih kalian bingung kenapa pakai Coca-Cola. Jadi tips ini aku dapat pas aku waktu itu sempat kerja di restoran Indonesia sebagai assistant chef. Tahun lalu aku kerja sebagai assistant chef. Enggak tahun lalu sih, tahun berapa ya? Mungkin 2 tahun lalu pas aku baru pindah ke Belanda. Oke, sekarang langsung aja kita potong-potong si pisangnya. Sekarang tinggal terigu secukupnya aja, terus sedikit garam, dan gak perlu pakai gula dan segala macam karena Coca-Cola ini kandungan gulanya tuh udah tinggi banget. Oke. Aduk-aduk aja. Oke. Kira-kira udah pada mix, terus tinggal kita masukin pisangnya, kita balurin. Nah kalau ada lebih-lebihnya ini bisa juga ditambahin di atas pisangnya ya guys. Ya, apinya jangan terlalu besar biar nggak kegerengseng. Dan pakai Coca-Cola ini bikin cepat matang juga pisangnya guys. Nggak perlu gula. Pokoknya gampang banget untuk bikin pisang goreng. Aku nggak pakai saringan, jadi minyaknya nggak aku sisihin. Jadi ini tuh aku pengen bikin karena 2 jam lagi ada salah satu subscriber aku dari Indonesia datang karena dia lagi ngunjungin partnernya. Aku nggak tahu sih dia mau nggak dimasukin kamera gitu ya. Aku juga nggak pernah maksa orang guys untuk masuk vlog aku. Kalau misalnya ketemu-temu subscriber lumayan sering, cuman jarang, nggak selalu aku vlogin gitu loh. Oke, sudah beres. Sambil aku beresin dulu ini, nanti kita makan bareng-bareng. Oke, jadi pakai susu kental manis dan juga gula bubuk. Apa sih? Gula biang ya kalau Indonesia tuh. Kalau di sini apa sih kalau di Indonesia tuh namanya gula biang atau apa sih? Di sini namanya sugar powder.
Jadi aku mau makan yang kecil. Ini kalau nggak salah yang kecil ini tuh yang tadi agak mentah guys, masih ada hijau-hijaunya. So, jadi aku makan. Nah, ini yang mau aku kasih lihat sama kalian setelah aku belah. Lihat guys, tuh bener-bener jadi lunak banget walaupun ini tuh masih agak hijau pisangnya. Inilah kehebatan si Coca-Cola ya. Jadi aku tinggal cocolin aja ke susu dan gula. Enak banget, jadinya manis banget dan pisangnya jadi lunak karena udah kecampur atau kemasak sama soda. Tanpa susu pun sebenarnya udah enak. Coba aku nggak pakai susu ya. Enak. Campurin. Okay. Aku gak boleh ngabisin karena ini buat tamu, jadi aku cobain satu aja. Mantap guys, enak banget. Aduh, aku masih pengen makan lagi, tapi kayaknya aku harus goreng lagi karena kalau enggak tamunya kebagian. Tinggal 5 biji. Okay, thanks for watching. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada ide, dan kalau kamu recook juga resep ini, kamu harus DM aku di Instagram. And I see you guys in my next video. Bye-bye. Tot ziens.